Masakan ini jika memang bukannya. Pemain sinetron Shania Marwah tak kenal menyerah dalam memperjuangkan hak asuh anak-anaknya. Kemarin Marwah kembali menghadiri sidang hak asuh anak di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Agenda sidang kali ini yang beragendakan jawaban gugatan itu tidak dihadiri oleh Atalarcia, sang mantan suami. Iya, pastinya seperti itu. Makanya saya alhamdulillah saya masih bisa datang ke sini, dikasih kesehatan, dikasih kesempatan. Karena memang ya ini adalah salah satu bentuk perjuangan saya juga yang menunjukkan memang saya serius ya dalam mengurus hak asuh anak ini. Mudah-mudahan Allah kasih jalan, Allah kasih kelancaran untuk semuanya. Saya nggak mau terlalu yakin, saya juga nggak mau pesimis. Yang pasti saya berusaha yang terbaik dan saya bawa dalam doa, itu aja ya. Oleh karena itu kita tetap menganggap bahwa gugatan hak asuh Marwah itu tidak pada tempatnya untuk diterima. Meski perjuangan dalam mendapatkan hak asuh anak teramat berat, Marwah cukup bahagia lantaran pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim memperingatkan Arik agar tidak menghalang-halangi pertemuan Marwah dengan dua buah hatinya. Dan pertemuan mengharukan Marwah dengan anak sulungnya terjadi di sekolah beberapa waktu lalu. Sudah saya beberapa kali coba datang ke sekolah, alhamdulillah responnya baik, tapi memang saya mau anteng-antengin dulu aja deh gitu ya, biar di sini fokus aja dulu saya membangun kembali hubungan saya dengan anak saya gitu. Jujur kalau untuk ke rumah saya masih ada rasa trauma, jujur itu. Nanti saya lihat aja deh gerak hati saya seperti apa.